TKB, TK Franciscus Gisting. Saya Mama Nio. Ini Nara. Ini Kire. Ini Nala. Hari ini Mama, kami akan membuat kue kering edisi Natal. Yuk, ikut yuk bareng-bareng yuk. Bahan-bahan yang digunakan itu ada tepung terigu, telur, mentega, maizena, gula halus, dan juga pewarna makanan. Di sini kita menggunakan 4 kuning telurnya aja. Telur putihnya dipisah ya. Tambahkan mentega, terus juga gula halus, diaduk sampai merata. Tuangkan adonan ke wadah yang baru, kemudian ditambahkan maizena secukupnya, kemudian diaduk lagi, juga ditambahkan lagi nanti tepung terigu. Diaduk-aduk terus sampai adonan menjadi kalis dan siap untuk dibentuk. Roll-roll adonannya, kemudian setelah itu kita cetak sesuai yang kita inginkan. Kalau di sini Mama Nio cetaknya bulat-bulat ya. Di sini Mas Nanas juga ikutan membantu menyusun kuenya dan juga mencetak kuenya. Setelah disusun dan ditaruh di loyang, kita oven sampai kuenya matang. Selagi menunggu kuenya matang, kita bikin icing creamnya dulu. Bahannya itu gula putih, putih telur, dan juga perasan air lemon. Diaduk dengan mixer, kemudian sampai adonannya itu agak mengeras. Setelah itu kita pisahkan menjadi beberapa warna. Di sini menjadi warna merah, hijau, dan juga coklat. Setelah itu tinggal kita kreasikan saja apa yang akan kita buat. Ini karena temanya adalah tema Natal, kami akan membuat hiasan-hiasan Natal, mulai dari pohon Natal, lampu Natal, dan juga ada rusa. Setelah semua kue dihias, kita akan memasukkan kue-kue ini ke dalam oven kembali agar gulanya semakin mengeras. Kue Natal keluarga Gamadi. Terima kasih.